Saya mencari Tuhan saya itu butuh bertahun-tahun. Karena sebelum saya masuk ke Muslim, saya adalah guru sekolah minggu. Saya memang seorang, kalau Nasrani namanya misionaris. Banyak sesuatu yang terjadi pada kehidupan saya sehari-hari, dari titik yang terendah, alhamdulillah sampai yang sekarang ini. Alhamdulillah saya diberikan alhamdulillah kesempatan yang luar biasa oleh Allah menjadi seorang guru. لا تنسوا الاشتراك في قناة مؤلف تي في ومشاهدة الحلقات وضغط زر اللايك والاشتراك في القناة وارساله الى الاصدقاء. شكرا. Jadi beliau mengatakan bahwasanya jangan lupa ikuti ya dan tonton video-video yang ada di channel Mu'allaf TV. Oh ya, dan jangan lupa klik tombol like, kemudian komen dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Mu'allaf TV dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Jumpa lagi bersama saya Cak Nur di Mu'allaf TV, tentunya dengan tayangan yang inspiratif, informatif, dan edukatif. Seperti biasanya kita sering mendengarkan kisah-kisah para mualaf di channel-channel yang lain atau di TV-TV. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya sudah bersama narasumber yang sangat luar biasa. Insya Allah nanti bisa menginspirasi buat kita semuanya. Tapi sebelumnya jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share supaya konten ini terus berkembang dan bermanfaat untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi kisah-kisah yang lebih menarik lagi dari Mu'allaf TV. Mungkin sudah tidak sabar lagi, kita langsung saja sapa beliau narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sangat amat baik sekali. Baik, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Baik, seperti biasanya, perkenalkan dulu kepada pemirsa sahabat Mu'allaf TV, supaya lebih dekat dengan sahabat Mu'allaf TV. Perkenalkan nama, asal, kemudian agama sebelumnya. Tafadol. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya, nama asli saya Puji Suwardi. Saya mu'alaf dari agama sebelum saya, yaitu Kristen Protestan. Jadi alhamdulillah saya hijrah dari Kristen Protestan menjadi seorang Muslim. Semoga saya menjadi muslimah yang lebih baik. Amin. Asli saya dari kota Madiun, Jawa Timur, perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah. Alhamdulillah. Semua mualaf itu punya kisah masing-masing. Mungkin pemirsa sahabat Mu'allaf TV ingin mendengarkan, bisa share lah, berbagi kepada Mu'allaf TV untuk perjalanan kisah ibu. Tafadhol. Kisah dari perjalanan saya hijrah menjadi seorang mu'alaf tentunya banyak sekali yang menjadikan pengalaman, terutama untuk pembelajaran pada diri saya sendiri menjadi seorang wanita, di mana wanita itu menjadi seorang figur. Ya. Saya tidak tahu kenapa Tuhan menjadikan saya untuk hijrah ke agama yang sebelumnya tidak saya kenal, keyakinan yang
semula saya tidak tahu sama sekali. Tapi Allah begitu sayangnya, Dia memilih saya menjadikan wanita yang insya Allah menurut saya pilihan Tuhan untuk menjadi muslimah yang lebih baik lagi. Amin, amin. Bukan karena kemarin saya bukan wanita yang baik, tapi semua itu membutuhkan proses menjadi seorang muslimah yang insya Allah bermanfaat bukan sekedar untuk diri sendiri, tapi juga bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat lainnya. Amin. Tentunya perjalanan saya masuk menjadi seorang muslim itu banyak step dan stepnya, banyak sesuatu yang terjadi pada kehidupan saya sehari-hari, dari titik yang terendah alhamdulillah sampai yang sekarang ini. Alhamdulillah saya diberikan alhamdulillah kesempatan yang luar biasa oleh Allah menjadi seorang guru pembelajaran Al-Quran, membaca Al-Quran. Masya Allah. Itu yang luar biasa yang saya rasakan saat ini, di mana saya sudah menjadi seorang ibu, saya menjadi seorang muslimah, ternyata bisa bermanfaat untuk orang banyak. Masya Allah. Bermanfaat untuk anak-anak yatim duafa yang sekarang saya mempunyai lembaga sendiri dengan kemitraan Dompet Al-Quran. Masya Allah. Yeah. Dengan lembaga yang namanya Rumah Singgah Mu'alaf, yang itu terbentuk dari saudara-saudara saya yang ada di sekitar saya, guru-guru saya yang mendukung, memberikan motivasi baik dalam pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari, mereka yang selalu mensupport saya dengan kemitraan Dompet Al-Quran itu tadi, saya menjadi lebih berarti. Saya bisa terjun di bidang sosial kemanusiaan, berbagi dengan mereka-mereka yang bisa menjadikan sesuatu kebaikan, terutama fisabilillah. Itu yang luar biasa dalam kehidupan saya saat ini, saya menikmatinya, saya merasakan yang luar biasa anugerah Allah yang tidak bisa saya sampaikan, karena di situ saya dari mualaf yang ngapunten keilmuannya dari nol potol. Nol itu bahasa Jawanya potol, jadi ndak woto. Di situ dari berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan saya, dalam kehidupan rumah tangga saya, banyak titik-titik kelemahan di situ saya yang mengalami rasanya gimana ya? Ya banyak di situ. Ternyata di situ Allah mengangkat derajat yang luar biasa dengan saya diberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar, yaitu belajar pembacaan, cara membaca Al-Qur'an lewat metode, yaitu metode qiraati. 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 Alhamdulillah dari metode qiraati itu tadi, saya dari belajar huruf hijaiyah yang pertama, yang asli, sampai yang berharokat, sampai yang bertajwid, dan alhamdulillah sekarang sampai saya sudah berpegang sahada. Di situ saya sudah mulai merasakan ternyata manfaat luar biasa dari firman Allah itu tadi, sehingga saya bisa mengaplikasikan dengan kegiatan sehari-hari, seperti saya bisa memimpin tahlil, memimpin yasin, memimpin tiba, membuka suatu acara atau MC dan sebagainya. Itu yang anugerah luar biasa Allah berikan, keilmuan yang dimana saya dari nol potol, ternyata tidak ada yang mustahil. Betul. Kalau kita mau berusaha, Allah pasti akan memberikan jalan yang tidak bisa kita terka. Betul. Rencana kita sudah begini saja, kita gini aja, tapi dengan pertama niat,
kedua kita usaha, ketiga ada guru, ada teman yang mendukung semuanya, dan kita diberikan kesabaran, butuh waktu di situ, insya Allah kalau bahasanya indah pada waktunya. Dan sekarang saya bisa di sini, alhamdulillah sekali saya diberikan kesempatan pertama oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan oleh beliau-beliau yang selalu menerima, mendukung kami, terutama maksud kami itu saya dan teman-teman mu'alaf diberikan wadah, wadah kesempatan untuk memberikan tempat thalabul ilmi, itu satu luar biasa. Diberikan tempat, insya Allah tempat kami berkonsul, baik secara ekonomi, konsul secara education religius, kita yang memang dari awam tidak tahu, kita diberikan teman-teman yang luar biasa. Insya Allah di dompet Al-Quran ada Mas Rian, ada Pak Puji, di situ teman-teman mu'alaf bisa sharing ke Ustadz Agung, gini Ustadz, gini Ustadz, gitu. Mas, juga ya. Yang kalau saya sendiri, saya senang belajar, saya pertama dari metode Qiraati itu tadi, terus saya meluas ke teman-temannya dari Qiraati, dari lembaga ini, dan alhamdulillah sekarang dengan izin Allah, dan saya mengenal wadah yang luar biasa Mu'alaf Center Indonesia, gini Ustadz. Di situ saya diberikan kepercayaan. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Itu saya diberikan kepercayaan dengan beliau, guru saya, Ustadz Agung. Kalau Ketua MCI Jawa Timur, siap, beliau yang selalu mensupport. Tak apa-apa Bu, berdiri saja, nanti kita bantu ini. Nah, alhamdulillah rumah saya menjadi wadah jembatan untuk teman-teman mu'alaf yang mau bergabung bersama kita. Sekedar kita bersilaturahim, kita bertukar rasa, bertukar pikiran. Ya apa sih, muslim punya apa sih? Bu, sholat sunnah itu gimana? Sholat wajib itu gimana? Puasa ini? Sekedar itu aja, tapi kita merasa senang, ternyata di Islam itu saudara-saudara kita sudah menjadi satu keluarga. Di situ adalah rasa kenyamanan sendiri menjadi seorang mu'alaf yang mempunyai keluarga besar dari MCI, dari Dompet Al-Quran, dan kami sangat bersyukur sekali, kami tidak sendiri, jadi kita merasa tidak sendiri, jadi kita seperti kalau lebaran gitu, ya ini rumahnya di mana, ini, nah setelah itu kita kontek-kontek, Bu, kita kalau nggak puasa, ini hukumnya gimana, ada, jadi kita nggak merasa sendiri setelah hijrah ke Islam, kita ada temannya di situ, itu sukanya. Ada tempat untuk berbagi, share. Nah, ya, itu berbagi. Dan dompet Al-Quran yang bergerak cepat. Lebaran butuhnya apa teman-teman mu'alaf? Butuh ini, bikisan. Jadi mereka yang itu sukanya. Dukanya, setiap privasi manusia kembali. Kita punya wadah karakter masing-masing. Yang pertama, kita punya wadah yang namanya takdir kita dengan pose yang sendiri-sendiri per individu, ya di situ ada dukanya masing-masing. Kalau kita kupas di sini, ngampunten, nanti tidak bisa menjadikan motivasi yang luar biasa, nanti justru tambah ngedon. Kita ambil sisi baiknya aja. Yang sukanya kita, alhamdulillah kita mempunyai saudara-saudara yang luar biasa, itu punya kita, mempunyai organisasi yang luar biasa, kita mempunyai orang-orang yang berpikiran positif untuk diajak fisabilillah berbagi, nah, itu yang luar biasa. Itu kepinginnya belajar Al-Quran harus bangun subuh. Di situ bangun subuh, saya ke TPQ yang jaraknya ada sekitar 2 kilo dari tempat saya. Masya Allah. Tapi di situ saya punya tanggung jawab, ada suami yang mau bekerja, ada anak yang mau sekolah, gimana saya bagi? Karena saya gini, anak-anak ini sudah besar,
dia butuh seorang figur. Sekolah yang pertama adalah keluarganya. Ya ngapunten, kalau ibunya nol potol dari agama, terus anaknya gimana? Ya ngapunten, saya mengenal di muslim tidak langsung saya ibaratnya kalau orang Jawa ujuk-ujuk sholat, ujuk-ujuk puasa, kan perlu proses. Nah, sedangkan anak sudah mulai masuk sekolah, dia yang dilihat orang tuanya. Salah satunya contoh, saya gini, setiap rumah tangga kan nggak munafik, mesti ada masalah. Gonjang-ganjing. Nah, sedangkan masalah itu nanti diumek, diapakno, disembarangno, nanti ujungnya kembali kepada Allah. Betul. Sedangkan saya tidak mengenal Tuhan saya yang sekarang. Jadi bahasanya manggil Allah, lafat itu aja, saya belum bisa. Yang masih biasanya aku panggil saya Allah Bapa. Terus saya nyebutnya gimana, sambatnya sama Tuhan gimana? Terus saya berdoanya sama Tuhan gimana? Iya. Itu yang membuat saya pertama merasa jauh dan saya mencari Tuhan saya. Tuhan saya yang mana ini? Jadi seumpama nggih, ngapunten, di rumah tangga ada masalah, terus saya ngadu sama Tuhan. Al-Fatihah saya tidak mengenal. Sholat saya tidak mengenal. Nah, makanya begitu mu'alaf itu yang pertama. Kalau kita sudah ikrar, itu yang saya biasa sampaikan ke teman-teman saya mu'alaf. Thalabul ilmi. Betul. Itu penting, soalnya itu yang menjadikan kita kuat. Betul. Itu harus ada ilmunya. Jadi bukan sekedar kita membaca syahadat dan masuk menjadi seorang muslim. Begitu tapi saja. Harus ada ilmunya. Betul. Kalau nggak ada ilmunya, nanti ngapunten, kita masih terkait dengan yang lama. Otomatis kita ada bahasa-bahasa yang lama. Kita masih ada kegiatan-kegiatan yang sudah terekam memorinya yang lama. Betul. Dan suatu saat di dalam kegundahan kita itu muncul. Betul. Kalau kita tidak dibekali ilmu untuk muslim, kita nanti terhanyut lagi. Dan itu tidak satu dua kali, banyak. Makanya saya bukan saya gencar ayo belajar-belajar, bukan. Itu yang menancapkan kita kuat di akidahnya itu. Kalau tidak ada ilmu, ngapunten, goyang nanti. Bukan saya menganjurkan kalau sudah muslim kamu harus jadi seperti saya. Nah, jadi harus bisa ini, bukan. Paling tidak kita bisa mengucapkan istighfar kepada Allah. Kalau tidak ada ilmunya, gimana kita bisa tahu? Gimana kita bisa mengucapkan dengan baik lafadz-lafadz Allah? Soalnya begitu saya masuk dalam kebelajaran agama Islam itu luar biasa. Setiap kalimat itu bukan keterangan palsu. Setiap huruf hijaiyah keterangannya baca satu menjadi 10 kebaikan. Ya. Itu benar-benar ada. Masya Allah. Jadi ada yang memang orang kadang berita keterangan seperti itu sepertinya alah biasa gitu ya. Tapi kalau memang kita imani itu benar dan itu faktanya dan saya benar-benar mengalaminya. Dan menepengi ilmu itu luar biasa berarti dalam kehidupan. Contohnya tadi anak saya ngaji. Karena saya tidak tahu sama sekali, anak saya ngaji pindah sana. Terus pindah lagi ke sana. Terus saya harus kenapa pindah? Apa yang dibaca? Ternyata saya tidak tahu. Nah, makanya setelah hijrah itu sebaiknya thalabul ilmi. Betul. Yang pertama menghadapi masalah rumah tangga. Keimanan kita itu bisa menjadi goyah kalau tidak ada ilmunya. Betul. Soalnya kita sambat ambek Gusti Allah, masa sambatnya ya Tuhanku dengan bahasa yang lama. Sedangkan kita kalau di muslim dianjurkan kita baca istighfar berapa kali. Kita membaca surah Al-Ikhlas, kita membaca surah Al-Insyirah. Nah,
Kalau kita tidak berilmu, apa bisa? Yeah. Faedahnya syuroh itu luar biasa, itu firman Allah. Nah, walaupun kita tidak tahu artinya secara langsung, tapi itu rahasia Allah yang menjadikan kita itu terang, yang menjadikan segala sesuatunya itu rumah tangga menjadi napa nggih? Yang kita takutkan kadang itu Allah itu langsung dia beliau yang membolak-balikkan kan. Yeah. Apa yang kita takutkan ternyata tidak terjadi. Ternyata yang kita sepelekan terjadi. Nah, itu rahasia firman Tuhan juga gitu. Kita baca aja enggak tahu nanti mengalirnya kemana. Yeah. Nah, sedangkan saya sendiri kenapa saya bisa diberikan kesempatan untuk tulabul ilmi, bisa menjadi seorang ustazah, itu juga jauh dari pikiran saya. Kok dulu lihat hurufnya aja hampir mirip tok tak. Nah, itu kalau di kasroh, dari kasroh jadi ya. Sama ya. Tapi karena itu huruf istilah jadi kan bisa membedakan tak ti tok pi. Nah, gitu. Itu kalau tidak dengan hati kepengen tulabul ilmi ya tidak dapat. Betul. Dan itu salah satu kunci ilmu. Akhirnya begitu sudah bisa membaca firman Tuhan, begitu kita susah ada masalah ya sudah kita istighfar, ucapannya sudah bisa. Kan perlu ilmu. Walaupun membaca Al-Fatihah kalau tidak ada ilmunya, saya ambil buku Yasin. Karena saya tidak tahu, saya buka buku Yasin, Ustaz. Saya Arabnya jelas tidak tahu. Terus saya ambil yang Latinnya, bukan terjemah bahasa Indonesia-nya. Yang Latinnya dibaca ya A-nya 3. Dibaca gimana ini? Ya A-A atau Si-In. Di situ terus ada huruf K sama H sama Z H. Lah itu dibaca gimana? Kan enggak ada ilmunya. Karena kita enggak pernah dengar juga. Jadi baca Latin aja juga susah. Betul. Nah, makanya semua itu kalau kepengin kita dekat dengan Tuhan, kita semakin kuat dengan keyakinan kita, iman kita, berarti kuncinya harus meluangkan waktu untuk belajar tulabul ilmi. Niku yang pesan saya ke teman-teman itu nggak terasa. Yang penting kita punya niat aja tulabul ilmi. Nanti manfaatnya ya ada sendiri. Nanti untuk anak kita waktu belajar, kita nyanding anak-anak, ternyata di situ ada surah Al-Fatihah, acak surah, kita tahu. Terus nanti kita begitu sholat bisa diaplikasikan ke sholatnya. Kalau nggak ada ilmunya, yeah. Nah, kalau makanya kalau sudah mualaf, saya anjurkan untuk mau belajar. Karena itu menjadikan kita tambah dekat dengan Allah, tambah kita bisa apa namanya lebih hidup ini lebih terasa indah. Karena segala sesuatunya sepertinya Allah itu selalu ada gitu loh. Jadi semua yang tidak kita jangkau ternyata Allah selalu memberikan yang terbaik. Nah, itu salah satu manfaatnya tulabul ilmi. Itu Al-Quran luar biasa ya. Bahkan sampai ada yang murtadin mengaku-ngaku hafal Quran. Pinter, istilahnya bisa membaca Al-Quran lah gitu. Ketika dites Al-Fatihah saja ternyata bacanya waladlulina. Itu hebatnya Al-Quran kayak gitu, nggak bisa dibohongin. Iya kan? Lu iya, nggak bisa dibohongin. Itu dari makhrajul hurufnya. Ya, makhraj. Ya, makhrajnya itu keluarnya, tempatnya, suaranya itu tidak bisa di selisih sedikit aja tidak bisa. Tidak kita bisa. Bunyi a sama a yang biasa. Sa sama so sudah bentuknya, sifatul hurufnya itu sudah beda. Saya belajarnya ya dari itu, dari metode qiraati. Ya menangis pertama. Menangis sekali karena huruf yang hampir sama banyak. Betul. Ada za,
ya. Sama bo. Ya, kalau di kasroh, ri sama wi. Ya, hmm. Jadi kalau ta'awud, biasanya orang-orang kan a'u, du. Biasanya kan a'u, du. Loh, itu dot. Padahal itu ya zal. Nah, itu sebenarnya seperti itu. Jadi, saya sebenarnya masuk mu'alaf itu dulu itu sempat zong. Jadi mencari Tuhan saya itu butuh bertahun-tahun. Karena sebelum saya masuk ke muslim, saya adalah guru sekolah minggu. Jadi saya memang senang ke anak-anak. Memang betul-betul aktivis, taat ya waktu Nasrani itu ya? Iya. Jadi alhamdulillah saya memang mulai SMP saya sudah menjadi song leader. Song leader itu pemimpin jemaat pujian. Iya. Jadi saya buka acara di gereja, mulai dari SMP itu saya sudah song leader, saya sudah membuka kebaktian, itu ada kebaktian kelompok pada waktu itu, saya sudah bisa di situ. Kalau firman Tuhan belum, itu harus ada pendalaman Alkitab namanya. Nah, begitu saya sudah remaja, sudah lulus sekolah, akhirnya saya hijrah ke Surabaya. Tapi saya masih aktif juga di gereja Hotel Tunjungan di Betani sana juga di sana. Hijrah di Surabaya ini sekolah SMA ya? Lulus apa, sudah lulus. Sudah kerja, iya, sambil sekolah lagi kursus gitu. Terus akhirnya kenal dengan suami saya itu. Jadi segala sesuatu kita hidup itu ternyata apa yang kita inginkan ke depan, kalau Allah tidak berkehendak ya tidak terjadi. Kalau di muslim itu hidayahnya, kenapa saya masuk ke agama Islam, ya itu adalah kehendak Allah, itu pilihan Allah. Jadi yang mana Allah sudah menjadikan pilihan untuk menjadi hambanya, mungkin salah satunya saya ada di bidang saya untuk berbagi sosial kemanusiaan. Itu yang pertama, yaitu education itu tadi, karena berangkat dari guru sekolah minggu, saya rindu dengan anak-anak, akhirnya saya belajar bacaan Al-Quran. Karena hijrah menjadi muslim itu yang terutama adalah firman Tuhan. Panjang proses panjang. Sebenarnya apa sih yang menyentuh ibu pada saat ibu memutuskan masuk Islam? Kan ada proses ya, yeah. Ada proses. Tapi pada puncaknya itu ada istilahnya, oke lah saya masuk Islam, saya udah mantap gitu. Apa sih yang menjadikan ibu mantap di titik mana? Saya orangnya suka tantangan. Siap. Jadi pada waktu itu saya memang seorang dalam tanda kutip, saya juga seorang dakwah tapi diam-diam. Kalau Nasrani namanya misionaris. Oh, iya. Saya suka dengan kasih. Daya, saya suka dengan berbagi dengan orang-orang yang memang perlu dekat dengan Tuhan. Salah satu adalah suami saya. Saya sebelum mengenal suami saya, memang saya suka dekat dengan laki-laki yang nanti akan saya masukkan ke Nasrani. Jadi bukan saya cinta sama orangnya, bukan. Saya lihat orangnya kalau memang dia perlu dibenahi. Jadi hanya saya tunjukkan aja jalan Tuhan itu yang baik ini. Karena saya imannya dulu sama yang lama. Jadi ngapunten kayak jenengan, saya kenal jenengan. Jenengan seumpama enggak begitu ke agama, otomatis saya secara tidak langsung saya perhatian ke jenengan untuk saya arahkan ke agama saya. Jadi ada beberapa orang yang kenal saya akhirnya aktif ke gereja itulah. Begitu saya di Surabaya, suami saya itu anak ibu kos saya. Itu juga begitu, dia ngapunten nggih, enggak begitu terkontrol pergaulannya.
Nah, karena saya kos di situ, diceritain sama ibu saya yang sekarang menjadi mertua saya. Saya tertantang, kenapa sih dia itu kok jauh dengan Tuhan? Yeah. Nah, ternyata begitu beliau saya ajak sharing, saya bicara gini-gini, ada perubahan. Perubahan, ternyata dia akhirnya sifatnya berubah. Begitu berubah, akhirnya saya pindah lagi ke Madiun. Ternyata suami saya ini tidak bisa. Dia itu apa? Butuh saya gitu loh. Karena butuh saya, sedangkan agamanya beda gitu loh. Terus saya tinggal, banyak di situ benturan-benturan masalah yang mulai muncul gitu loh. Salah satunya, kalau saya tidak tinggal, Mas Slamet pada waktu itu gimana? Dia tambah broken. Terus kalau ini gini, terus rumah tangga apa? Keluarga saya yang di Madiun dari ibu bapak saya itu ya ada sedikit masalah. Jadi ini perlunya harus disatukan ini. Disatukan berarti harus satu wadah. Ibarat bis itu kan kita satu tujuan gitu loh. Akhirnya Mas Rambatnya bersikuku di Islam, ya udah, ya saya juga nggak tahu loh kenapa Tuhan saya yang ini yang menjadi tantangan saya, kok sekarang saya jadi masuk gitu, jadi akhirnya saya apa ini jodoh saya apa ini gini yang bercampur aduk sih, dan ternyata ya Tuhan, gimana saya selanjutnya ini? Ya, terus mengalirnya waktu saya diarahkan ke Muslim. Di situ saya nangis, ya Allah, ya Tuhan, gimana ini? Apa saya pindah? Apa gimana? Ternyata, bimbang pada saat itu. Iya, terus tapi ya sudah. Kalau ini bukan yang ditetapkan sama Tuhan, nggak mungkin terjadi. Kalau ini memang benar ketetapan Tuhan, berarti ini terjadi dan tunjukkan langkah saya yang baik. Kemana saya nanti ke depannya, ya itu tadi. Kan ya saya ikuti aja, ternyata di situ saya harus masuk Muslim. Akhirnya saya nggak tahu, manut mau. Tapi nggih ngapunten, karena suami saya bukan seorang Muslim yang nggih niku, maksudnya yang kuat ya. Nemen nggih, maksudnya dalam agamanya. Jadi saya ya bukan kurang sih ya, karena beliau sendiri nggak bisa mengaji, jadi saya nggak diajari sampai punya anak itu tadi. Ya bisa mengaji tapi yang nggak bertaswid gitu loh, iya gitu. Terus masalah agama juga beliaunya kurang ya, karena basicnya juga seperti itu. Ya sudah, akhirnya saya diizinkan untuk belajar keluar. Nah, itu butuh prosesnya. Berarti itu yang menyebabkan ibu pada saat itu zonk ya? Iya. Jadi kemana saya harus menuntut ilmu gitu ya? Enggak. Itu ya sempat, karena rumah tangga kan ada masalah. Betul. Jadi sempat saya notok karena tidak ada, enggak. Gimana ya, tidak bisa saya ceritakan. Kalau di dulu itu kita itu dekatnya dengan Tuhanku bisa saya katakan tidak ada jarak. Tapi begitu saya masuk Muslim, saya enggak tahu. Jadi aku harus ngapain? Saya harus ngapain? Sehariannya saya harus apa? Kan bingung. Nah, di situ akhirnya saya, makanya semua butuh ilmu itu tadi. Akhirnya di dalam ke titik itu kita mikirnya yang lalu-lalu. Karena tidak punya ilmu yang sekarang. Kalau tidak ada ilmu, kembali lagi saya. Akhirnya suatu saat saya sudah notok, saya izin dengan suami saya mau kembali. Oh, sempat goyang ya pada saat itu ya. Kalau saya tidak izinkan keluar untuk belajar, saya mau kembali. Mau dibawa kemana saya? Betul. Saya kosong, saya tidak punya. Sedangkan di Islam, saya kenal dengan orang, saya ikut yasinan, kok tidak ada yang menyentuh hati. Saya ikut ini, loh kok tidak ada. Itu apa? Berarti saya butuh guru yang benar-benar
bisa nggih ngapunten, tidak bisa dijelaskan. Ya. Jadi akhirnya saya mencari guru itu ada 5 lebih. Yang ganti-ganti ya. Gini, kalau kita face to face, kita sharing begini, itu sudah ada keilmuannya, ya. Tidak bisa dijelaskan. Betul. Jadi aku sudah terasa ini enggak cocok sama saya. Dari tausiahnya mungkin, dari itunya enggak tahu, kalau wong Jawa ibaratnya kalau setrum ya. Akhirnya akhirnya saya ketemu guru saya yang ini, yang beliau ini yang dari metode Qiraati. Begitu dia ketemu sama beliau, belajar Al-Qur'annya, di situ saya merasakan yang luar biasa. Tidak bisa dijelaskan. Jadi ada keilmuan yang memang tidak dilihat dari mekanismenya, dari AA, BA, gitu, bukan. Dari ada ilmunya yang sendiri. Yang itu yang aku rasakan, akhirnya saya menjadi santrinya beliau itu ada sekitar 12 tahun sebelumnya wafat. Iya. Boleh disebutkan namanya? Beliau sudah meninggal ya. Masya Allah. Itu di fotonya ada. Semoga ya, beliau ditempatkan di tempat yang terindah, diampuni dosanya dan diterima semua amal kebaikannya. Insya Allah beliau amal jariahnya mengalir terus walaupun beliau sudah tidak ada. Amin. Bisa fa'atir uslillahilahmu fatika. Beliau almarhum Ustadz Kusnul Hadi. Fatika. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dari metode Qiraati itu yang benar-benar saya merasakan keilmuan yang luar biasa di Islam yang ngapunten, tidak bisa diceritakan. Setiap individu itu beda-beda. Dan ini keilmuannya yang beda-beda, nggih. Maksudnya, ya napa nggih, dia mendidik saya itu luar biasa. Jadi enggak bisa diceritakan dengan kata-kata yang diajarkan itu apa. Jadi, beliau cuma mengatakan sama santri yang lainnya, ibarat godok masak itu, saya godok tewel, yang teman saya labu. Memang yang labu 10 menit sudah bisa dihidangkan. Tapi yang tewel memang butuh waktu yang lama. Tapi siap dihidangkan untuk kedepannya. Maksudnya berapa hari gitu loh. Yeah. Selanjutnya kan masih enak terus. Nah, beliau juga yang memberikan amanah sebelum meninggal, dirikan lembaga. Lembaga ini apa namanya? Rumah singgah. Ya bukan rumah singgah, maksudnya dia yang nggak tahu dia begitunya ada apa jenenge, ada amanah sebelum meninggal itu, satu istiqomah, yang kedua percepat tazkiyah sahada metode Qiraati guru Al-Qur'an, yang ketiga dirikan bangunan, yang keempat ada gini, ada 5 amanah beliau. Dan karena metode Qiraatinya itu dari Semarang, jadi saya konsulkan ke guru besar saya. Guru besar saya menganjurkan saya untuk mempelajari ke Mu'alaf Center Indonesia. Saya juga nggak tahu, saya manut aja, katanya tawadu sama guru. Yang guru tidak menjelaskan ke depannya kamu jadi apa, tapi beliau menganjurkan begini, saya hanya ngikutin aja. Sebenarnya ada tantangan ya di hati, kayak nggak enak. Saya guru ngaji, nggak boleh ngajar di TPQ. Kenapa? Gitu kan? Apa nggak kanggung? Yeah. Ternyata saya memang dicetak sendiri gitu loh. Ladang ibadahnya itu beda. Jadi mungkin yang diharapkan guru saya seperti Ustadz Bunyamin, beliau yang ada di Semarang, nggak ditaruh di TPQ karena saya meluas. Alhamdulillah saya mengenal Mu'alaf TV channel ini. Seumpama saya di TVQ, jam segini saya sudah di TPQ ngajar anak-anak. Saya nggak ngajar TPQ. Jadi memang guru saya sudah menganjurkan dari awal jangan di TPQ, mengajar di TPQ. Mungkin kalau saya sudah di TPQ kan nggak bisa izin Ustadz acara buka bersama dengan yatim duafa kemarin, tidak bisa. Terus ada acara apa, tidak bisa. Jadi memang
Tuhan kasih wadah ladangnya itu beda gitu loh. Benar lulus dari guru untuk pembacaan Al-Qur'an, tapi untuk ladang ibadahnya beda ngoten. Mungkin kalau saya sudah di TPQ enggak menetas waktunya. Iya. Mungkin sibuk terus ya. Iya, jadi enggak begitu ada nggih ngapunten nggih. Ngeten kadang teman mualaf cuma sekedar telepon. Bun mau tanya gini. Kalau saya STPQ kan saya fokus untuk ke anak-anak. Enggak mungkin saya akhirnya ada silaturahim ke mualaf ini. Terus ada mualaf yang enggak pernah ketemu, saya main gitu. Kan enggak ada. Terus nanti ada apa? Hanya kegiatan kecil aja. Nanti ke rumahnya ini, beliau punya hajat. Kan enggak bisa kalau saya sudah masuk ke TPQ. Dan guru saya yang ada di Semarang kok beliaunya menganjurkan ngurusi mu'alafai ngoten. Jadi ya saya manut mawon, enggak boleh di TPQ. Pertama agak kecewa sih. Ternyata itu yang diharapkan, saya lebih fokus untuk saudara-saudara. Manut, nurut sama guru, penak. Judulnya ngoten manut, nurut, kepenak gitu nih. Ya pertama agak gimana gitu. Kan saya lulusnya enggak di Sidoarjo. Saya lulusnya di Surabaya. Jadi sekolah saya ikut pembelajaran Al-Qur'an itu di Surabaya, ke Putih. Saya sepedaan setiap hari, sepeda motoran hujan gitu. Saya kan KTP-nya masih Surabaya. Masih sampai warga. Sekarang? Iya, warga Surabaya. Saya warga sekarang tinggal di sini ya, di Sidoarjo. Iya, karena ada ibu saya yang sepuh. Jadi ngeramut ibu saya. Nah, karena saya KTP Surabaya, akhirnya saya ikut pembinaan yang di Surabaya. Begitu lulus, ternyata di Sidoarjo enggak boleh. Ya ada rasa loh, oh enggak boleh. Ternyata itu tadi Tuhan sudah kasih tempat sendiri yang yang sesuai itu tadi. Nah, sesuai apa nggih? Sesuai napa keseimbangan saya sendiri gitu loh. Enake imbangin di endi ngoten lho. Ternyata kalau enggak gini nanti aku enggak kenal setter yang di Manyar. Enggak kenal yang di Deki, enggak kenal enggak bisa meluas. Mungkin kalau saya lulusnya dari Sidoarjo ngajar di TPQ ya sudah di situ saja. Ya jadi ternyata apa yang kita angan-angankan itu belum tentu itu terwujud. Tapi apa yang jauh mimpi kita di sana, kalau Allah menghendaki, pasti tercapai. Ini alhamdulillah. Longgi bersyukur sekali. Masya Allah. Kadang kan baik untuk menurut kita belum tentu baik menurut Allah ya. Mungkin seperti itu pasti. Jadi baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Gak enak menurut kita, ternyata itu enak ke depan nantinya. Rasanya memang gak enak, tapi ternyata ikirkannya apa namanya hikmah. Hikmah. Nah, ada hikmahnya. Dalam? Ya minum jamu lah. Enggak enak pahit ya. Ya suka dukanya banyak sih. Mendirikan lembaga ini ya perlu saya bolak balik ke Ustaz. Gimana Ustaz? Ustaz Agung. Masya Allah, luar biasa. Rumahnya belum dibangun ini. Masih kecil. Enggak apa-apa, bikin spanduk aja Bu. Pokoknya niku. Nanti kalau ada orang yang tanya gini, langsung tunjuk ke saya aja. Ini ada apa? Surat izin Ustaz. Nggih, Ustaz izinnya. Ini bukan abal-abal gitu. Dulu kan masih banyak kejadian-kejadian yang aneh-aneh itu nggih Ustaz nggih, ngoten lho dadese. Buka lembaga niku enggak syukur buka, nanti khawatirnya dipikir ajaran apa ngoten dadese kula. Nggih, kali Ustaz niki pun enggak apa-apa. Yang penting sudah ada wadahnya, nanti kegiatannya sambil jalan. Terus alhamdulillah ada ngajinya, terus ada pandemi itu, kita break sebentar. Nah sekarang sudah, insya Allah ini sudah mulai normal lagi, setiap Selasa ada ngaji tafsir. Di sini ya? Ini kebetulan yang mengisi ngaji tafsirnya, karena besok itu beliau pembimbing haji,
jadi beliaunya repot nanti libur ini bimbing haji. Kan ini haji sudah mulai betul. Buka lagi iya. Ya. Tadi kan. Tahun ini sudah buka ya? Nggih. Perjalanan menjadi seorang muslim. Apa sih ujian terberat Ibu? Ujiannya menurut Ibu berat, paling berat sepanjang menjadi seorang muslim. Ya. Beratnya waktu kemarin belum ada ilmunya. Ya. Jadi ibaratnya perahu kan masih terangin gini. Karena kita ibaratnya masih jauh dengan Tuhan sih. Dada sih keyakinan kita kan agak goyah sih. Otomatis kalau ada terpaan suara. Ya ngapunten saya rumah tangga kan memang juga dari nol. Ya ada yang mendolimi. Ada yang ibaratnya dari segi ekonomi ya gini, tapi karena kuat saya pikirnya Tuhan itu ada, walaupun aku belum bisa menjamahnya, belum bisa, belum kenal, tapi Tuhan itu ada. Nanti pasti dia akan memberikan tempat yang terbaik untuk amin. Saya ya, ya banyak sih karena sebelum belajar itu. Kalau waktu belajar ya tambah banyak. Belajar itu belajar tambah tantangannya banyak. Iya. Ya kalau dikupas yo ya banyak. Justru belajar itu yang banyak. Betul betul. Kadang ya nggih ngapunten untuk bayar bisyarahnya aja gak ada. Tapi kayak kita harus maju apa gak itu salah satunya. Terus yang luar biasa itu keluarga. Keluarga. Begitu kita dekat dengan Tuhan, biasanya itu yang diuji orang sekeliling kita. Betul, betul. Itu ya ada memangan. Jadi tiba-tiba anak yang begini, orang tua yang begini, dan saya perkarukan dianggap figur kan, mulai kepingin menjadi yang baik. Otomatis apa nggih kadang nggih ya itu di bentrokan gitu. Alhamdulillah pada saat Ibu memutuskan masuk Islam, orang tua reaksinya seperti apa? Kalau orang tua nggih setuju saja. Oh normal nggih setuju. Sekarang dia juga kalau bapak sudah meninggal gitu. Masya Allah luar biasa pengalamannya sudah apa iya. Mungkin lebih daripada kita-kita yang mungkin lahir sudah muslim. Masya Allah, Ibu luar biasa seorang apa mualaf yang di pertengahan umur akhirnya memutuskan masuk Islam dan menekuni apa namanya pengajian-pengajian dan mempelajari ilmu Al-Qur'an khususnya makharijul huruf sampai ke tajwid-tajwidnya ya. Masya Allah. Ya masih belajar. Kan mas terus belajar kan sampai ke liang lahat. Ke liang lahat. Betul. Jadi ya belajar masih tetap belajar. Karena semakin kita ke depan semakin tambah usia. Ternyata itu semakin banyak juga ya, problematika di situ. Ya iya. Tambah tinggi saya Tuhan kasih derajat tambah tinggi. Ternyata tambah tinggi pula iya. Juga godaannya. Betul. Jadi nggih, saya juga mohon doanya moga-moga bisa tetap istiqomah menjadi muslimah yang lebih baik lagi. Amin. Dan ada harapan-harapan saya nggih. Salah satunya harapan kita semua, moga-moga Allah panggil saya dalam keadaan saya dekat dengan Tuhan gitu. Husnul khotimah gitu. Ini yang aku kepingin kan. Saya mohon doanya, saya diberikan rezeki banyak. Saya kepingin memperbesar lembaga ini. Amin. Saya pengen berbagi lebih banyak lagi. Amin. Kemarin ke saudara mualaf, sekarang bisa tambah ke anak yatim, ke duafa. Walaupun bukan dari harta saya, saya menjembatani saja, mengkoordinir. Ya, alhamdulillah. Berarti tangan
kaki, katanya kalau meninggal nanti ditanya man robuka, nggak bisa bahasa Arab, nanti tangannya yang menjawab, katanya begitu. Kalau tangan ini Allah berikan amanah untuk kebaikan, mungkin nanti yang menjawab di sananya. Mungkin lisan saya ini yang bisa memberikan motivasi ke saudara-saudara, bisa bermanfaat. Moga-moga itu menjadikan amal saya, kita nggak mulu-mulu Pak, saya hanya kepingin di akhir usia saya lebih bermanfaat lagi. Saya ditanya sama guru saya, kenapa kamu mau belajar? Ya saya bilang, saya kepingin menjadi muslimah yang bermanfaat. Ngapunten, saya tidak gila hormat. Saya bilang gitu kan, bukan karena saya dipengen sekarang menjadi ustadzah, kepada yang terhormat ustadzah gitu. Jadi saya enggak gila hormat, saya hanya kepingin yang menjadi bermanfaat. Betul, jadi nanti ya memang manusiawi sih gitu kan, nanti akhirnya kan dapat surat, dapat amplop. Itu kan memang rezekinya. Tapi ya, ngapain saya enggak begitu ke itu. Nanti saya pikir gini, saya enggak mungkin melarat karena saya ikut berjuang di jalan Tuhan. Enggak mungkin saya miskin. Ya. Tapi ya memang mesti ada kendala-kendala pasti. Tapi insya Allah banyak saudara kok. Banyak yang itu membantu, memberikan saran dan solusi banyak kok. Insyaallah moga-moga kuat. Amin. Amalan dari guru saya, setiap hari harus tadarus. Kalau guru Al-Qur'an iya. Minim itu dianjurkan 5 juz. Dan itu sholat malam. Jadi saya tidak ada khusus untuk hafalan, tapi saya memang membaca Al-Quran. Tadese itu yang berkesinambungan ilmunya. Jadi untuk guru qiraati itu wajib tadarus. Kalau tidak tadarus kelihatan, ya tidak tahu nanti apanya, auranya atau apanya, sama sholat malam. Betul. Itu kuncinya dua, sholat lail dan tadarus. Jadi kalau tadarus, insya Allah nanti ada hafalannya sendiri. Iya. Jadi ada hafal sendiri. Jadi bukan surah pendek ya, insya Allah hafal. Tapi ya itu tadi, kalau lebih baik ke tadarusnya, semua surahnya kan dibaca. Jadi diwajibkan satu bulan itu satu khotam. Kalau bisa harus 2-3 khotam. Masya Allah. Guru qiraati harus tadarus. Karena untuk mengasah terus kan, semakin banyak terus, semakin fasih juga. Ya kan? Tapi ya keilmuannya nggak tahu juga. Enggih. Sama sholat malam. Kalau tidak sholat malam kelihatan. Kelihatan. Iya. Ya nggak tahu guru saya lihatnya dari mana, nggak tahu. Jadi kelihatan. Kalau memang benar-benar itu amalannya dari almarhum Kiai Haji Dahlan Sakarsi dan Ustadz Bunyamin yang sekarang penerusnya yang ada di kalender itu. Nah itu beliau menyarankan semua guru qiraati wajib tadarus dan sholat malam. Kalau itu tidak dilaksanakan nanti kelihatan. Ya itu salah satu keilmuannya, saya juga nggak tahu. Apalagi saya, Bu. Dan saya, guru saya almarhum juga gitu, Ustaz. Tidak bisa diceritakan. Jadi beliau nanti yang ngendikan sendiri. Gini, gini, gini. Terus nanti saya yang nyerna. Beliau biasanya mengasih kalimat itu tidak langsung. Maksudnya dalam bentuk ungkapan gitu. Nanti saya yang ngoncei sendiri. Itu apa terjadi. Jadi itu yang keseharian. Jadi sampai Pak Selamatnya juga pernah temennya ada kasus gini ya, tanya ke saya. Saya Bu, jaluk tolong koncoku Bu gini. Loh, saya bukan orang pinter, tapi karena saya itu tadi tadarus dan sholat malam dari guru saya. Jadi ya itu. Kalau hafalan ya suruh-suruh pendek itu. Ini mungkin pertanyaan terakhir karena mungkin udah mulai sore, mulai gelap gitu.
pertanyaan terakhir saya, apa sih pesan Ibu untuk sahabat Mualaf TV yang nanti nonton untuk memotivasi mereka-mereka? Tafadhol. Motivasi saya, karena kalau kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diusahakan Thalabul Ilmi, luangkan waktu untuk Thalabul Ilmi. Karena itu penting, sangat penting. Semua butuh ilmu. Kita kaya kalau tidak berilmu, tidak bermanfaat. Apalagi kita tidak punya. Berarti dari segi religiusnya, seorang muslimah itu wajib Thalabul Ilmi, wajib. Karena kita harus menjadi power woman. Masya Allah. Iya, kita harus menjadi ibaratnya ibu yang kuat. Betul. Dalam segala hal. Kalau anak mulai lemah, kita masukkan ilmu agama. Ayo kita sebut sama Allah, nanti pasti ada solusinya. Gitu. Walaupun kita sendiri kadang agak rapuh, tapi itu butuh ilmu. Kalau kita nuruti pekerjaan, tidak ada habisnya untuk belajar. Betul. Tapi bukan kita tidak melakukan pekerjaan yang di rumah, tapi kita agak menggeser waktunya. Seumpama kalau saya kan ke TPQ-nya habis subuh, jadi saya masak nasinya sebelum subuh, terus masak sayurnya setelah mengaji, kurah-kurahnya setelah mengaji. Jadi tetap prioritas pekerjaan rumah itu tetap, cuma kita atur waktunya. Manage, jangan manage. Jangan waktu yang mengatur kita. Jam sak ini kita harus gini, gini lah. Harus kita yang mengatur. Wong nanti kalau dituruti itu seperti kita tadarus, diwajibkan tadarus. Kalau dituruti ya enggak ada waktunya. Tapi kalau kita wajibkan habis sholat kita membaca, ya harus. Nanti mesti enggak tahu, ada sendiri yang nanti waktunya itu gimana nggih. Kita enggak bisa kok mengolor-ngolor itu, nanti akhirnya tambah rugi sendiri, tambah yang lainnya terbengkalai. Kalau itu menurut saya, satu, kalau saya ngepenkan ngaji pagi itu karena apa, sebelum subuh kita sudah mandi, paling tidak dari fisik kita sudah cantik. Yeah. Kuafe blonjo, cik dasteran, saya sudah saya sudah cantik karena saya sudah pegang Al-Quran. Nah, sudah ini itu. Terus katanya, dan kehidupan Ramadan itu setiap hari bagi saya. Jadi sudah terbiasa karena di Kiroati itu diwajibkan untuk sholat malam. Jadi sudah mulai malam itu sudah masak nasi. Jadi pagi sudah itu. Jadi enggak kaget dengan bulan Ramadan. Makanya kalau untuk pesan saya untuk saudara mu'alaf, untuk saudara saya yang seiman, jangan kita menomorduakan untuk urusannya Allah. Gitu loh. Jadi belajar itu khususnya untuk ilmu itu sangat penting. Nanti kalau kita punya ilmunya ditambah sabar sama Allah, umpama diketak bojo, akhirnya kan astagfirullahaladzim pak. Karena kita ada ilmunya. Dan karena kalau kita, ini saran dari guru saya yang ada di Sedati, namanya Abah Abdullah. Beliau mesti nganjurkan saya, jangan jauh-jauh selebih dari 40 hari bertemu dengan orang, contohnya kayak Pak Yai, Pak Ustadz. Jangan lebih dari 40 hari. Kita cedak ambek orang yang tadi ngapunten nggih, yang dipilih sama Allah, katakanlah Pak Yai, walaupun kita silaturahmi sebentar sama beliau, bercanda sebentar, nanti auranya beliau baik itu ke kita. Makanya saran saya untuk keluarga kita semuanya, jangan lebih dari 40 hari tidak bertemu dengan beliau-beliau. Yeah. Termasuk ya istri, njenengan. Jadi diusahakan ketemu orang begitu. Jangan lebih sampai 40 hari. Kenapa? Nanti ada aura negatifnya yang masuk. Bukan, enggak harus belajar sama beliaunya, enggak. Pokoknya jangan sampai jauh. Apalagi itu aja saran sama guru, enggak boleh jauh. Apalagi jauh dengan Allah. Makanya
Yang utama adalah ngepeno untuk belajar. Jangan belajar dengan gadget Google. Itu tidak ada yang mengarahkan. Nanti khawatirnya tambah menyesatkan. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Padahal nanti di situ hadisnya beda-beda. Kalau sama guru kan ada penjelasannya. Oh ini enggak, seumpama ini enggak boleh begini, hadisnya ini, enggak boleh ini. Tapi kalau Google kan paten, enggak ada yang ngarah, no. Nanti paten tambah menyesatkan. Jadi saran saya, luangkan waktu, prioritaskan untuk belajar, karena belajar itu ilmunya enggak kelihatan, tapi manfaatnya yang luar biasa. Itu semuanya, enggak mualaf saja. Itu nanti kalau mau belajar itu insya Allah ditambahi cantiknya, ditambahi cantik fisik dan non fisiknya. Enggak, insya Allah. Ya saya nggak cantik sih, cuma nanti apa ya, orang jadi seneng karena ada ilmunya dari Allah tadi, terus bisa menyelesaikan masalah rumah tangga, insya Allah kalau ada ilmunya kita bisa lari minta solusi kepada orang yang memang bisa itu, nggak lari ke apa namanya, dukun. Nah gitu, karena ada ilmunya. Yang ketiga, menjadi contoh sama keluarga, insya Allah kalau ada ilmunya agama menjadi contoh yang baik, bisa bermanfaat. Itu aja, mumpung kita masih sehat. Nah itu kalau saya sarankan tetap itu apa, cari ilmu yang sebanyak-banyaknya, nanti itu yang menjadikan kita itu lebih dekat dengan Allah, lebih napa nggih rasanya ya, moga-moga nanti karena kita mengenal Rasulullah kita nanti bisa dapat syafaatnya. Amin. Ini kita cari Rasulullah. Amin. Mawon. Masya Allah, matur nuwun nggih. Terima kasih banyak sudah berbagi kepada kita semuanya, terutama pemirsa sahabat Mualaf TV. Semoga perbincangan pada kesempatan kali ini bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak umat tentang perjalanan ibu dan perjuangan ibu untuk mencapai keilmuan tentang belajar mengaji. Terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin dari kata-kata saya yang kurang berkenan dan ada sedikit yang mungkin tidak mengenakan hati saya pribadi, mohon maaf. Dan saya terima kasih atas acara ini, moga-moga di menjadikan acara yang barokah. Amin ya. Diridhai oleh Allah. Amin. Yang menjadikan hajat saya, hajat njenengan, hajat Mualaf TV, Deki, Mualaf Center semuanya. Amin. Saudara seiman, moga-moga hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Amin ya Allah. Baik, demikianlah perbincangan kali ini dan luar biasa, beliau seorang guru ngaji, walaupun dulunya beliau ini sempat bimbang, bahkan sampai punya pikiran ingin balik lagi seperti itu, dan sekarang Masya Allah, perkembangannya luar biasa. Rahasianya cuma satu, thalabul ilmi. Masya Allah. Jadi semangat untuk belajar menimba ilmu itu penting, seperti itu. Dan semoga banyak hikmah, manfaat, dan bisa meningkatkan iman Islam kita dan penyemangat untuk terus belajar. Dan barangkali saya pribadi ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya sebagai manusia biasa banyak khilaf dan kesalahan. Dan apabila ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sehat selalu. Panjang umur. Amin. Nanti banyak ilmu yang bermanfaat lagi untuk saya dan untuk semuanya. Insya Allah. Amin.